Pimpinan itu taklifun, atasyrifun. Pimpinan itu tanggungjawab, bukan keistimewaan. Maka tanggungjawabnya adalah untuk menentukan pertama segala kelemahan yang lampau. Ada kekuatan, kita manfaatkan. Ada kelemahan, kita ketepikan. Ada masalah pembaziran, rasuah. Aneh, harta rakyat itu dipunggah untuk beberapa kerat. Itu mesti dan wajib dihentikan segera. Saya bersyukur kerana satu permulaan yang baik. Saya menemui Ketua Susah Negara dan atas inisiatif beliau menemui semua pimpinan kanan, pejabat awam. Dan saya lihat kesediaan dan semangat mereka untuk bersama menjamin perubahan untuk bawa kebaikan kepada rakyat. Saya juga beberapa kali berbincang dengan Bahaduli Yang Mulia Yang Dipertuan Agong untuk memastikan supaya barisan jemaah menteri dapat diatur segera. Yang layak ini ratusan orang. Yang terpaksa dipilih itu tentunya lebih terbatas. Kerana seperti mana saya sebut sebelum ini, kita tidak mahu terlalu ramai menteri, kita tidak mahu terlalu ramai duta-duta taraf menteri, kerana kita nak jimatkan wang dan dana supaya dapat pulangkan balik kepada rakyat. Jadi sebab itu saya telah ambil keputusan persembahkan kepada tuanku, dan insyaAllah saya akan umumkan barisan jemaah menteri lewat petang ini.